Ronda, Ronda, Ronda. Tani, ayo Ronda, Ronda, yuk. Ronda malam. Assalamualaikum semuanya. Rencananya hari ini Ibu mau buat nasi lemang. Semuanya udah siap. Dan ini ada nih lagi ngaragaji. Memotong. Udah ada yang dipotong ya? Ibu mau satu ya. Ayo, semangat. Kalau membuat nasi lemang itu bambunya harus muda seperti ini nih, yang digorok sama Adani ya. Ayo, semangat. Masak Ibu. Alon. Nah, Ibu bawain aja satu ya. Udah. Ini nih, Ibu lagi siapin apinya, suruh jadi bara dulu. Tuh. Bagus banget ini apinya, kering. Ini biarin dulu, harus jadi bara biar nanti kita masak lemangnya tuh bagus. Aduh, kita duduk. Dan ini dia bahan-bahannya udah Ibu siapin. Untuk membuat nasi lemang, Ibu gunakan dua jenis beras. Nuh, beras biasa sama beras ketan. Seharusnya sih cuma beras ketan, tapi Ibu mau coba-coba aja pakai beras biasa juga, bagus apa enggak. Nah, untuk santannya bebas ya, secukupnya aja. Nah, ini santan kelapa asli. Tadi Ibu dibantuin si Adani marut, tapi nggak diinihin. Tuh. Nah, untuk garamnya sama, sesuai secukupnya aja. Untuk lauknya, ini buat tambahan, buat nanti nasi lemangnya. Ini udah cuci bersih sama. Sekarang Ibu mau siap-siap. Nggak lupa. Untuk bambunya harus dibersihkan dulu. Dan ini contoh yang udah bersih dan yang belum. Kalau yang ini yang masih kotor dalamannya tuh. Ini harus dibersihkan. Tuh, masih kotor kan? Kalau yang ini udah bersih. Udah dicuci bersih. Dalamannya juga udah bagus. Cara membersihkannya seperti ini. Seperti itu cara membersihkannya, sangat mudah kan? Nah, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Ibu mau siap-siap dulu, mau bikin bungkusnya dulu pakai daun. Nih, biar nggak susah, daunnya digulung-gulung dulu. Ibu mau kuriwal-kuriwal biar gampang. Seperti ini, biar gampang untuk masukinnya. Lalu masukin. Kayak gini. Nah, ratakan. Nah, setelah itu, sekarang kita masukkan berasnya. Tapi sebelumnya, Ibu mau kasih dulu santannya pakai garam. Sesuaikan selera aja ya. Yang banyak-banyak. Lalu diaduk biar santannya tuh gurih. Ada rasa-rasa gurihnya. Cukup. Dah. Kasih dulu beras ketannya. Masukinnya pelan-pelan aja. Nah, untuk berasnya kita kasih separuh aja, kayaknya segini. Nah, segini, lalu airnya segini, jadi cocok pas. Ini belum penuh. Belum pas. Ayo Adani yang semangat. Semangat dong. Udah, sekarang tinggal kasih santan. Pakai gelas. Harus dilihat dulu. Santannya harus masuk ke dalam beras. Betul benar. Kayak gini. Jadi biar matangnya tuh enak. Tuh, Ibu tusuk-tusuk dulu biar lihat udah benar-benar masuk belum air santannya.
biar meresap ke dalam tuh kayak gini. Pelan-pelan aja tapi takut daunnya robek. Dah, ini udah masuk semua. Sekarang tinggal ditutup. Tutupnya sembarang aja. Kayak gini, udah jadi. Ayo, Pak. Pak, dapat sulut. Awas, Pak. Hati-hati, Pak. Makasih, Pak. Bantuin. Dah. Lihat sini. Sini aja. Susah. Enggak. Susah. Usahakan apinya jangan terlalu besar. Nah, lemangnya juga harus dibulak, dibalik, jangan dibiarin. Nah, karena proses membuat lemang itu cukup lama, sekitar 1 atau 2 jam ya? Ya, segituan lah. Segituan. Segituan apa? Segituan. Ya, waktunya. Aduh. Aman. Pelan-pelan. Penting banget ya, Bu. Pelan-pelan, Pak. Berjatuh, Pak. Ini udah 1 jam lebih, bentar lagi matang. Mana? Pokoknya nungguin ininya saat kering. Kalau saatnya matang, Bu. Tuh, yang ini nih, yang si Adani. Bentar lagi nih. Masih banyak. Ini apa lagi? Masih banyak. Ini bentar lagi matang. Tuh, tutup lagi. Wow, 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 wow. Bentar lagi matang, matang. Nasinya juga, nasi lemangnya bentar lagi matang. Ah, ada nih. Lagi cari kayu. Berongsong. Sekarang mau lihat. Ayo kita lihat, kita lihat, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, tuh bentar lagi tinggal nanekin. Tuh. Ini coba. Gak kelihatan semua ini. Oh, tuh, tinggal nanekin aja. Tuh. Lagi. Wow, tuh. Mantap. Ayam, sini ya, mau nggak ya? Makan ya. Masakan ibu bakar, tapi nggak tahu ayam siapa. Jangan ah, push, 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 ayam orang. Bakar aja, Bu, sekalian, Bu. Jangan ayam orang. Dari masa kamu cari kayu ya? Kayunya habis. Sambil duduk. Aduh. Bawa gitar, Dan. Gitar apa? Gitar melodi, Dan. Bentar lagi mateng, Dan. Anginnya sejuk banget. Pinggir sawah kayak gini. Banyak ibu-ibu yang lagi pada tandur. Tuh, pada nungging-nungging. Banyak dari mana? Cuma satu. Enggak, masalah ada. Aduh. Ini harumnya bau ikan. Aduh, bikin ibu kencot. Paper. Yang gede-gede teuing atuh seuneuna naik. Bu, ikannya, Bu. Bisa satu, Bu. Enggak, entar belum matang, Bang. Ini udah hampir 2 jam. Lama banget kalau buat nasi lemang itu. Membutuhkan waktu yang lama ya, berjam-jam ya.
Udah lapar banget ini. Lapar, mereka lapar banget, kasihan. Sabar. Ini ikannya ditungguin terus sama si ibu. Kalau enggak kan dimakan sama saya. Enggak, kan nanti bareng sama nasi lemang enak ya. Aduh, ikannya nasi panggil banget. Tara, sekarang kita buka lemangnya. Ini tadi udah dibantu si Adani buat pecahin. Soalnya sulit kalau nggak pakai bedog. Wow. Iya, wow, gosong. Sebelah sini gosong. Wah, maaf ya kalau hasilnya nggak terlalu cantik. Soalnya ibu kurang ahli. Tapi ini, tuh, udah ada yang buka. Lagi. Yang ini. Wow, ada yang kebawa. Tuh. Ini kayaknya yang nasi nih. Nasi biasa, bukan ketan. Matang belum, Bu? Matang. Wah, gosong ini, Bu. Iya, ini gosong. Ini nasi. Nasi. Sekarang ibu mau lihat hasilnya. Ini kayaknya ketan nih. Tuh. Ih, cantik banget. Ini garing. Garing banget. Wah. Panas, masih panas. Ini apa? Ini sama ketan. Ini ketan, ibu buka dulu. Bawahnya garing, kalau atasnya tuh agak basah. Soalnya api, dari api ya. Kalau di bawah kan apinya kayaknya berdiri. Kalau ini, oh ini dari nasi nih, wow. Kayak lepet. Bagus, pengker. Ya walaupun panas banget ini. Gimana ini? Oh ini. Ini kayaknya nasi lagi nih. Tahu bener kan? Nasi. Dulu kacabut. Nah mana ya? Masuk daunnya. Ini nasi. Ini apa lagi ya? Kayaknya ini masih nasi. Beda dari warna. Ya, ini nasi. Tara, ini dia hasilnya. Udah jadi. Sekarang tinggal siap-siap. Wow. Waktunya makan. Ibu mau nyobain nasi lemangnya. Kamu apa? Nih. Ketan aja. Ketan. Ya, ketan sama nasi ya tuh, Bu. Iya, bentar. Ini bukan lepet, tapi lontong, Bu. Ini ketan. Ini nasi. Nah, gitu. Ini sisanya nanti dijual, Bu. Nah, sama kamu juga habis. Nih, ikannya. Saya kasih tomat. Ini nih yang buat nih, saya sama selera. Ibu mau ambil. Ibu juga nyobain ketan. Wah, ini ketannya. Melumer banget. Mau pencoknya, Bu? Ambil sendiri. Ibu juga mau. Sama ikan, sambal. Itu ada kucing, Bu. Kasih. Ming, bagi dua, Ming. Ming. Nah, selamat makan, selamat mencoba. Ibu mau. Nasi lemangnya panas banget, Kak. Masih panas, Bu. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini baru pertama kali saya, Bu. Nasi lemang ini apa? Nasi ketan. Gurih banget ya. Enak ya? Gurih. Enak, Bu. Sama ikan. Nasi lemang. Kameramen sini, bareng. Tenang masih banyak katanya. Saya duluan. Panas, Bu. Hati-hati atuh. Enak banget. Gurih. Gurih, kuahnya mantap. Garing. Lebih banyak garingnya. Apalagi ini tambah ikan. Garing, Bu. Banget. Kameramen tuh lihat. Ini nasi. Ini garing banget tuh. Tuh makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kucing siapa tuh, Bu? Enggak tahu. Amcoknya, ah. Udah ini. Ibu mau, ah. Nambah ketannya, Bu, ah. Sok. Nambah ketannya. Garing banget ini nasinya. Pelan-pelan, Pak. Ini pedoknya nambah. Itu kan jahitnya banyak banget, Bu. Nambah lagi. Tuh, kah mau hujan, udah gerimis. Biarin, ah. Mana tuh? Lagi enak-enak makan kayak gini hujan. Bawalah ya, Mas. Ikannya habis, Bu. Ya udah ya, Ibu sekalian pamit. Bye, wassalamualaikum. Udah, ah, mau hujan, ah. Nah. Ikannya nambah lagi, Bu. Habis, Bu.